Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ketemu lagi dengan Kang Yus ya. Kembali ke flyover Kopo Cibaduyut. Sekarang Kang Yus berada di simpang Cibaduyut ya. Jadi hari ini tuh lagi ada pengecoran di span kedua dari timur, dan enggak kelihatan ada peralihan jalan sedikit ya. Enggak macet. Seperti di awal video tadi, banyak pemasangan balok girder di sebelah barat, kemudian di simpang Cibaduyut ini sendiri dari dua balok girder di pekan kemarin jadi empat balok girder ya. Nah ini kita berada di titik paling timur flyover. Nah begitu ini akses ini bisa sudah dilewati, sudah barusan pengecoran ya, maka ini akan menjadi satu milestone tersendiri, karena akan untuk finishing akan ngebut ya dengan akses di sini. Mulai dari pengaspalan, kemudian pengecoran pagar dan lain-lain ya, termasuk juga yang ini pengecoran lantai. Nah ini kita sampai di simpang Cibaduyut. Untuk balok-balok PCU-nya sudah ada di bawah ya, hanya belum dirakit, belum dirangkai. Kemudian nanti setelah dirangkai ditambahkan pre-stress ya. Di sana ada pengocoran. Dia tinggal dua balok girder lagi ya di simpang Cibaduyut ini, dan semuanya akan bersambung untuk di sebelah timur ya. Jadi begitu itu tersambung, ini pengecoran, ini yang ini pengecoran ya tadi. Kemudian akses dari timur selesai, maka finishing di flyover dimulai dari arah timur, otomatis ngebut ya. Nah ini kita akan lihat progres secara keseluruhan dari arah timur ke arah barat. Untuk itu tetap stay tune di channel ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, thumbs up-nya serta share-nya biar Kang Yusnya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.